الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang berbahagia. Pada hari ini 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 9 Juli 2022 Masihiyah, kita kumandangkan takbir, tahlil, tahmid serta tasbih. Kita agungkan asma Allah, kita esakan Allah yang Maha Esa. Kita memuji kemahasempurnaannya dan kita menyadari kemahasuciannya yang maha lengkap dan sempurna. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Pada hari yang mulia kali ini, selaku khatib perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal yang penting, yang insya Allah dapat menambah kegairahan kita untuk bersama-sama meningkatkan kerja keras kita, perjuangan kita, dan menunaikan ibadah kita untuk meningkatkan mutu kehidupan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kenang dan camkan sejenak pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang dijuluki oleh Al-Quran sebagai salah satu ulul azmi, yakni Nabi yang sabar, paling tahan menghadapi godaan, paling kuat menghadapi segala rintangan dan ujian dalam menegakkan tauhid, mengajak umat beriman untuk melawan kezaliman, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, serta menyadarkan umat manusia bahwa hanya Allah saja yang pantas dan wajib disembah dan dipatuh taati. 5 Nabi Al-Azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sampai lupa bahwa paling tidak kita selalu menyebut nama Nabi Ibrahim setiap kita duduk tasyahud dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kepatuh taatan kita kepada Allah sesungguhnya untuk kepentingan dan kebahagiaan kita sendiri. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, dan infak kita, umroh kita, haji kita, perjuangan kita, mujahadah kita, pengorbanan kita. Hakikatnya untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Allah sama sekali tidak memerlukan sholat kita, puasa kita, dan sebagainya. Karena Allah Maha Sempurna, karena itulah Nabi Musa dalam surat Ibrahim mengatakan wa qala Musa in takfuru antum wa ma fil ardi jami'a
fa innallaha la ghaniyyun hamid. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, kalau kalian dan penduduk manusia di muka bumi seluruhnya kafir, seluruhnya menafikan, mengingkari keberadaan dan kekuasaan Allah, fa innallaha la ghaniyyun hamid, ketahuilah Allah adalah maha kaya dan maha terpuji. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang berbahagia. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok nabi yang banyak memperoleh berbagai ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Di antara ujian yang paling berat tentu adalah tatkala beliau diuji keimanannya, yaitu untuk menyembelih putra yang dicintainya, Nabi Ismail alaihissalam. Dalam ujian berat ini pun Nabi Ibrahim lulus dan lolos, sehingga Allah berkenan menyelamatkan Nabi Ismail, dan seperti kita semua sudah mengetahui, diganti dengan seekor domba yang kemudian disyariatkan oleh Islam agar kita setiap hari raya kurban menyembelih domba atau kambing atau sapi dan unta. Dan kita ingat dagingnya dibagikan ke masyarakat luas sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah dan solidaritas bagi sesama manusia. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, lan yanallaha luhumuha wala dimauha walakin yanallahu taqwa minkum. Daging-daging unta itu, daging kurban, tidak akan sampai pada Allah, tetapi ketakwaanmu, ketakwaan darimu itulah yang akan sampai kepadanya. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mengatasi seluruh ujian berat yang dialaminya, Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 124, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'aluka linnasi imama qala min dzurriyyati qala la yanhu ahdiz zalimin. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa ujian, lalu Ibrahim mampu mengatasinya. Allah berfirman, sesungguhnya Ibrahim, aku akan menjadikanmu imam, pemimpin, penghulu bagi seluruh umat manusia. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, bagaimana dengan anak cucuku, dengan keturunanku? Allah berfirman, janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Kiranya ayat ini sangat penting untuk kita cermati dalam-dalam. Allah berfirman bahwa kepemimpinan yang dapat memimpin masyarakat manusia tidak bakal dianugerahkan pada mereka yang tergolong masih berlaku zalim. Bahkan keadaan bisa terbalik, pemimpin yang zalimlah yang justru yang akan berkuasa. Tentu yang dimaksud oleh Al-Quran dalam konteks ini adalah pemimpinan yang adil, bukan pemimpinan yang zalim, yang eksploitatif, yang negatif, yang destruktif, yang menipu rakyat, dan lain sebagainya. Allahu Akbar wa ilahil hamd. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, akhirnya selaku khatib, saya mengajak pada diri saya sendiri dan saudara-saudaraku semuanya, marilah kita asah terus, kita pertajam terus akidah keimanan kita, kita perbanyak terus amal soleh kita, kita pererat ukhuwah Islamiyah kita, juga ukhuwah kita dengan seluruh elemen anak bangsa. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan last but not least, terakhir tetapi tidak kalah penting, kita tingkatkan keberanian kita untuk melakukan kritik dan koreksi tatkala kita melihat fenomena kemungkaran, ketidakadilan, berbagai kezaliman. Tentu jangan lupa dengan cara yang arif, terukur, dan dengan bertukar pikiran yang membuahkan hasil yang baik, seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125, Utu'a ila sabil rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah wa jadilhum bilatihi ahsan
inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, marilah kita akhiri khutbah singkat ini dengan mengingat dan menyadari bahwa jihad yang berarti bersungguh-sungguh dalam menegakkan kebenaran, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ini akan membuat umat Islam jauh lebih bersemangat, bergairah dalam menegakkan kebenaran, kesetaraan, keadilan bagi umat manusia. Mari kita cermati surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi ba'dikumul ladzi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin nyawa dan harta mereka dengan mengganti surga buat mereka. Mereka berperang di jalan Allah, terkadang menang, terkadang kalah, sebagaimana janji Allah dalam surat, dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Jadi kewajiban jihad itu sudah ada dalam kitab Taurat, kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, apalagi juga dalam Quran. Dan siapakah yang lebih baik dalam menetapi janji? Tentu tidak ada selain Allah. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah engkau lakukan itu, dan itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang sangat besar. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma khairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadhi al hajat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qawmil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru wa akhir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ij'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya sami'as sawt wa ya sabiqal fawt wa ya kasiyal idhami ba'dal lahman ba'dal maut. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaytah, wa la mayitan illa rahimtah, wa la aduwan illa khadaltah, wa la baghiyan illa qada'tah, wa la asiran illa yassartah, wa la aiban illa satartah, wa la hajatan min hawa'ijatun al-akhirati illa qadaytah. Ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin, rabban hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ashiri dhalimina bi dhalimin. Allahumma ashiri dhalimina bi dhalimin. Allahumma ashiri dhalimina bi dhalimin. Allahumma ahlik wa dammirhum tatmira. Allahumma ahlik wa dammirhum tatmira. Allahumma ahlik wa dammirhum tatmira. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.